I'm in my mind.
llamar a alguien para allá, vamos a decir, ¿qué? ¿Vaya a su argumento? Thank you.
tahun menerusi album Sedalamannya Cintamu pada tahun 1997. Safura bukan sahaja aktif sebagai penyanyi, malah turut aktif sebagai pelakon dan kini bergelar usahawan. I'm not afraid to die.
rezeki. Ada bisnes. Tapi sambil-sambil itu kalau misalnya tak ada undangan menyanyi, ya kami juga kan. Insyaallah, merapat boleh. Alhamdulillah. Okey. Lagu yang berikutnya ini, boleh dikatakan salah satu lagu yang popular yang mengangkat Anwar Kap jadi artis. Yeah. Popular nation lah, memang popular lah. Betul kan? Proses lagu ni pun dengarnya macam sangat susah, betul? Betul. Sampai masuk hospital saya.
buat comebacknya. Bersama Lestari macam mana? Bagi Lestari, istilah comeback itu tadi. Sebab kami senang-senang ada di dalam jasi. Wow. Sebab kami
Thank you.
dia tengok abang nyanyi bang. Betul lah tu abang. Bang, tak ada yang berubah daripada tahun 90-an sampai sekarang bang. Steady maintain lah bang. Bang, perkembangan terkini apa dia bang? Kita orang baru saja keluarkan single terbaru. Alhamdulillah. Yang video keluar sekarang ada dekat di media sosial lah. Kita boleh dengarkan lagu yang terbaru bang. Lagi satu saya nak tanya, apa betul abang kekalkan relevan dengan dalam industri ni, yang maintain dan kekal ini nanti? Macam mana nak cakap? Jaga kesihatan lah. Ha? Jaga kesihatan. Jangan jadi setan. Hey, itu lah, itu betul lah tu. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Nampak, itu sebenarnya nak try korang. Nak tengok korang betul ke tidak. Okay. Jom kita terus rock sikit dengan Alana dan Kasih.
my excitement. Sejak era 90-an, Mas Hidayu merupakan antara artis wanita dengan jualan album terlaris pada ketika itu. Malah cukup terkenal dengan lagu-lagu dangdut hit seperti Cinta di 100% dan single-singlean Cubit Cubita. Oh,
apa yang kasut-kasut dia pun hilang. Licik lah kasut hilang. Siapa nak beli kita lelong sekarang? Tak apa, tidak kisah tolong buat tu. Campak ada macam tu. Okey, Mami. Tanya Mami, saya nak kena campak kasut tu. Apa perkembangan terbaru? Ada lagu baru ke? Rasa macam nak campak orang. Jangan campak lagi. Untuk rakaman, Mami belum lagi. Tapi ada siapkan lagu dah dengan Ajan. Tapi dia bukan, dia remix. Dia remix. Remix lah. Lagu lama dia remix. Tak. Ajan cipta lagu tu. Wow, memang dahsyat. Okey. Ada buat persembahan mana-mana ataupun? Mami juga pernah menjuri di luar. Walaupun Mami takkan lah macam tiap-tiap hari je nak masuk TV kan. Jadi macam okey. Kita dah bosan juga. Kalau Mami tak umur kesama Mami pun bosan. Janganlah Mami sendiri. Tengoklah. Program yang mungkin akan keluarkan bakat baru. Oh, ya, betul. Okey. Kita nak tanya sikit. Okay, ini soalan ni mungkin dulu dah pernah tanya ataupun tempat-tempat lain dah pernah tanya. Tapi kita nak tanya lagi. Kenapa Mami pegang mikrofon begini? Selain daripada senang nak balik. Rasanya macam semalam tak ada soalan ni, ada kan? Okay. Ada, kita tambah lah sikit. Mami rasa kalau ada betul-betul peminat Mami kasi, Mami pernah cakap dulu, mesti dia orang Ahad boleh jawab. Kak Eddy! Ahad! Tahu tak kenapa? Kenapa? Itulah Mati Dayu! Itulah tema Mati Dayu! Apa susah! Okey, baik! Okey semua, kita dah sampai di lagu. Baik lagi, saya lagi. Okey, kepada anda yang tonton di akhir. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan pilu, saya tinggalkan anda dengan lagu yang terakhir cukup popular. Daripada Ratu Gelek kita, lagu yang satu Malaysia tahu. Lagu yang berjudul Senggol Senggol. Thank you.
Tisu, bang Adi lagi satu. Bayar mana? Mana lagi? Kalau tahu saya, kita tahu. Ayo, okay.